Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, nama saya Mohamed Khalif Umar bin Mohamed Zuan. Saya berumur 8 tahun. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Penawaru. Pada hari ini, saya ingin bercerita pada kawan-kawan semua tentang sebuah buku yang bertajuk Koleksi Cerita Moral Klasik. Buku ini ditulis oleh Sulaiman Zakaria dan Susi Leong. Buku ini diterbitkan oleh SSM Sri Saujana Marketing. Buku ini ada 32 muka surat. Buku ini amat sesuai dibaca oleh kawan-kawan semua sekolah rendah kerana tulisannya sangat jelas. Dan paling bestnya ialah dia bahasa tahu, ada bahasa Malaysia dan ada bahasa Inggeris. Buku ini ada 3 buah cerita. Jom kita dengar cerita ringkas di dalam buku ini. Yang pertama, Ayam Jantan dengan Belen. Watak di dalam cerita ini adalah ayam jantan. Ada seekor ayam jantan yang lapar. Ayam jantan keluar mencari makanannya. Tiba-tiba, ayam jantan ternampak belian di situ. Ayam jantan berkata, "Ini hanya belian saja. Aku tidak perlukan benda ini." Dengan marahnya, ayam jantan tinggalkan belian di situ dan terus pergi mencari makanannya. Pengajarannya, sesuatu yang berguna kepada seseorang mungkin tidak berguna kepada orang lain. Yang kedua, Nyamuk yang nakal. Nyamuk suka sangat menggigit singa sampai singa marah kerana nyamuk tahu singa tidak dapat menangkapnya. Ketika nyamuk terbang larikan diri daripada singa, nyamuk hanya pandang singa saja. Tiba-tiba nyamuk terperangkap di dalam sarang laba-laba. Akhirnya nyamuk mati dimakan oleh laba-laba. Pengajarannya, ketika kita bersukaria, pastikan kita berjaga-jaga akan bahaya di sekeliling kita. Yang ketiga, Gagak yang hendak menjadi putih. Watak di dalam cerita ini adalah Gagak dan Swan. Gagak tidak suka bulunya warna hitam. Tiba-tiba Gagak ternampak Swan terbang di atas langit. Bulu Swan cantik warna putih. Fikir Gagak, mungkin Swan selalu punya di dalam kodam, sebab itulah bulunya warna putih. Gagak pun berendam di dalam kolam. Akhirnya, Gagak mati kerana Gagak tidak biasa di dalam air. Pengajarannya, ada sesuatu yang tidak boleh ubah. Oleh itu, kita cuba berpuas hatilah dengan apa yang kita ada. Oleh itu, jom kawan-kawan baca buku ini. Kawan-kawan, jadikan membaca sebagai amalan kita. Sekian, terima kasih.